Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo, kali ini Nauna TV akan membahas mengenai papan permainan yang disebut dengan mosaic playing mushroom nails ya. Jadi ini ada lubang-lubangnya, nanti ada kemudian seperti jamur kecil-kecil, kemudian kita susun di sini. Nanti kemudian kita bisa menyusun gambar atau angka atau huruf ya. Jadi di sini ada dua bagian, ada bagian yang kecil, papan kecil, dan ada bagian yang papan besar. Di sini isinya adalah cerah. Di sini isinya adalah mushroom nails ya. Jadi bentuknya memang kayak jamur kecil. Kemudian di sini juga ada petunjuk-petunjuknya bagaimana cara menyusun, bagaimana cara membuat gambarnya. Gambar penguin, kemudian kalau di sini kita lihat gambar orang naik sepeda. Terus di sini kita lihat gambar ya, gambar gelas sama teko, dan di sini adalah gambar kaca. Oke, kita coba buka. Oke, sekarang kita coba memainkannya. Oke, kita tuang dulu semua di sini. Dan jika ada ketinggalan, kemudian kita gunakan papan yang sudah ada ya. Kemudian kita tinggal kita masukkan di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, perlu. Jadi kalau misalkan anak-anak main, ini ada beberapa hal yang positif yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah psikomotorik, yaitu bagaimana cara mengambil ini dan masukkan ke dalam lubang. Jadi kita sudah membuat tanda pas di sini ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menulis angka 1. Jadi anak-anak bisa mengimajinasikan bagaimana cara membuat angka 1 dengan menggunakan mosaic playboard ini. Oke, kita membuat angka 1. Ya, kita sudah hampir membuat angka 1. Ya, kita sudah membuat angka 1. Jadi seperti ini. Dan juga kita bisa membuat angka 2 ya. Jadi kita bisa memberikan banyak hal kepada anak kita dengan menggunakan playboard ini, mosaic playboard ya. Oke, jadi ini adalah review dari Nauna TV. Silahkan cek di deskripsi di bawah, dan kami akan memberikan review-review yang lain untuk permainan-permainan yang lain.